Jadi ini dikategorikan untuk kalian yang kaum pelajar, kalian yang budgetnya minim, kalian mau putih, ini wajib kalian punya. Hello people, balik lagi bersama Itin di sini. Yay! Di video kali ini Itin mau buat tentang part 2 lotion yang bisa mencerahkan serta memutihkan kulit. Nah, kalau di part 1 itu tuh harganya terjangkau dan murah-murah banget, tapi hasilnya itu bisa kelihatan signifikan cerahnya, putihnya selama 6 bulan sampai setahun jangka panjang pokoknya. Nah, kalau di part 2 ini tuh lotion yang benar-benar cepet banget mutihinnya, nggak pakai lama. Jadi cuma dipakai rutin selama 2 sampai 1 bulan itu tuh bakal kelihatan hasilnya, dan keponakan aku sendiri yang udah ngebuktiin, aku juga ngebuktiin hasilnya benar-benar nyata. Sebelum aku kasih tahu apa aja lotionnya, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga. Aku hitung 3, 2, 1. Dan jangan lupa follow Instagram aku @akuitin. Yuk, langsung aja kita bahas tuntas apa aja lotionnya. Cekidot. Di video ini aku bakal kasih tahu 4 macam lotion yang benar-benar bisa memutihkan kulit. Semuanya ini tergantung dengan kebutuhan kulit kalian. Nanti aku bakal jelasin satu-satu. By the way, semua produk yang aku review kali ini aku nggak di endorse sama sekali. Jadi ini pure benar-benar review sejujurnya. Aku bakal kasih tahu kekurangan dan kelebihan dari setiap produk masing-masing. Jadi tenang aja, aku bakal review sejujurnya, oke? Okay? Dan semua produknya aku bakal kasih linknya ada di description box atau kolom deskripsi. Jadi kalian nanti tinggal klik aja kalau kalian mau beli. Langsung aja ke produk yang pertama. Ini adalah lotion favorit aku yang pertama. Jadi ini tuh dari Ertos, guys. Kalau kalian udah tahu atau kalian yang udah nyoba, please komen di bawah. Jadi ini tuh aku udah coba dan benar-benar puas banget sih aku pakai ini. Ini yang pertama yang paling aku jatuh cinta. Jadi ini adalah Ertos Body Cream. Di sini tuh tagline-nya dari Ertos ini membantu kulit lebih cerah dan bersih. Nah, dia itu 180 gram dengan harga 102.000, guys. Spesialnya dari si Ertos ini tuh bisa menghilangkan bekas luka yang ada di badan kita, di tangan, di kaki, di badan, serta dia ini bisa untuk mencerahkan kulit kita serta memutihkan. Jadi selama aku pakai si Ertos ini, bekas luka aku beneran mudar, guys. Dan oh my god, sumpah aku sampai ya ampun, cuma 102.000 sekalian mutihin, sekalian cerah, sekalian lembab, dan juga bisa ngilangin bekas luka. Jadi makanya aku suka nih pakai ini, karena aku tuh ada bekas luka di sini, terus ada di kaki aku juga. Nih, aku bakal kasih tahu ke kalian before afternya selama aku pakai si Ertos ini, before after bekas luka aku kayak gimana. Bener-bener itu tuh memudar, dan itu tuh kayak beneran ada hasilnya, nggak cuma iming-iming doang gitu loh. Makanya aku kayak suka banget sama si Ertos ini. Jadi kalau kalian yang kebutuhannya seperti aku yang mau menghilangkan bekas luka dan juga ingin mencerahkan dan memutihkan, kalian wajib pakai si Ertos ini. Nah, selama aku pakai si Ertos ini, yang aku alamin gak cuma untuk memudarkan bekas luka, tapi kalau kalian ada gigitan nyamuk, itu tuh bakal cepet hilangnya bekas gigitan nyamuknya. Terus untuk kalian yang punya jerawat punggung, ini nih beneran cepet hilangnya. Lalu si Ertos ini juga bisa mengembalikan kulit belang karena terpapar sinar matahari. Kulit aku tuh nggak kering selama pakai Ertos ini, kan kalian udah tahu kalau aku tuh permasalahannya tuh kulit kering gitu ya. Jadi pas aku pakai si Ertos ini nggak bikin kulit aku kering, terus juga dia bikin kulit aku lembut kayak baby skin, guys. Untuk aroma dari body lotion Ertos ini, dia itu wanginya soft banget, lembut kayak bedak gitu. Jadi nggak annoying, nggak menyengat, bener-bener kayak bedak. Jadi kalau kalian tahu bedak bayi, itu wanginya tuh kayak gini. Lanjut untuk teksturnya dari si Ertos ini, jadi dia ini dingin kalau dioleskan di tubuh kita. Jadi kalau di tangan tuh pas ditaruh itu dingin, dan dia tuh nggak dempul sama sekali, cepet banget, guys, nyerapnya. Dia nggak lengket. Jadi kekurangannya, kalau misal kalian punya bulu banyak, ini tuh harus diratain secara maksimal, pokoknya bener-bener rata banget. Kalau enggak, dia tuh bakal ngegumpel di bulu-bulu kita gitu. Kalau kalian yang punya bulunya itu banyak di tangan, di kaki, seperti itu. Dan yang kedua, dia ini nggak ada SPF-nya. Jadi kalau kalian yang mau keluar rumah, wajib banget abis pakai si Ertos ini baru pakai si sunblock kalau kalian lama di bawah matahari, seperti itu. Terus juga kalian bisa lihat kan, tuh ini tuh kayak
tutupnya kurang kenceng gitu, jadi minusnya tuh di tutupnya kurang kenceng. Dan juga rate yang aku kasih ke AirToss ini 90/100 lah. Dan kalau kalian mau beli, nanti linknya ada di bawah. By the way, lagi ada diskon guys, jadi kalau kalian mau beli langsung cepet-cepet beli, linknya ada di description box, oke? Okay? Next, ini yang kedua, dan yang kedua ini adalah Everwhite. Jadi Everwhite ini yang dipakai oleh keponakan aku. Kalau kalian lihat di cover itu benar-benar keponakan aku. Dia ini kulitnya dari yang tonnya gelap sampai benar-benar kayak udah mulai mendingan loh guys, cuma dengan pakai si Everwhite ini. Jadi dia ini ada dua ukuran. Kalau aku belinya ini yang 100 ml, jadi 100 ml ini harganya 72.000, dan ada juga yang 200 ml. 200 ml itu harganya 92.000. Kalau Everwhite ini ada kandungan glutathione, lalu juga ada susu kefir, ada kolagen juga, dan juga ada vitamin C. Keponakan aku by the way dia itu kelas 6 SD dan aman pakai ini, nggak ada efek sampingnya sama sekali. Kalau yang diklaim dari si Everwhite ini, dia ini bisa mencerahkan kulit 1-2 minggu secara permanen guys, kalau dipakainya rutin. Lalu dia ini udah ada SPF-nya 30++. Ini tuh bikin kulit glowing, terus juga bisa memudarkan bekas luka juga. Ini tuh melembabkan juga, nggak kering sama sekali kalau pakai ini. Dan dia ini juga udah ada nomor BPOM-nya. Untuk si Everwhite ini, dia ini teksturnya ini, coba ya, kita langsung buktikan saja. Dia ini agak susah gitu dikeluarinnya karena dia kayak padet banget. Terus dia kalau diaplikasiin gak dempul, jadi dia ini gak dempul, mudah menyerap, dia ini gak lengket juga. Lalu ini tuh aromanya benar-benar fresh banget, kayak bunga gitu guys, sumpah. Beneran wangi, jadi enak banget pakai ini. Dan ini tuh kelemahannya ya, kelemahannya jadi dia itu sedikit keset kalau misalnya kita aplikasi. Keponakan aku juga bilang sendiri karena si Everwhite ini teksturnya itu agak padat, jadi mungkin agak susah di blendnya. Dan aku bilang lagi, kalau kalian yang punya bulu banyak di badan harus benar-benar diaplikasiinnya rata, kalau enggak dia bakal ngegumpel gitu. Jadi kelemahannya ini cuma memakan waktu untuk benar-benar aplikasiinnya secara rata gitu aja sih. Dan aku saranin untuk kalian yang sering di bawah sinar matahari, sering panas-panasan tapi mau kulitnya putih dan cerah, ini cocok untuk kalian karena dia ini sudah mengandung SPF 30. Jadi kalau kalian yang sering panas-panasan tapi mau putih juga, ini sih cocok untuk kalian si Everwhite ini. Oke, next, selanjutnya aku rekomendasiin kalian, ini tuh dari White Lab. Kalau kalian yang udah tahu White Lab ada punya lotion, kan komen di bawah apa yang kalian rasain setelah pakai brightening body serumnya si White Lab ini. Jadi tagline-nya ini brightening body serum, dan ini tuh diklaim bisa skin brightener, terus juga dark spot solution, dia juga bisa untuk kulit belang atau kulit kusam seperti itu. Ini tuh murah guys, jadi ini tuh cuma 67.000 untuk 200 gram loh guys. Dia ini mengandung niacinamide 5%, dimana niacinamide ini bisa untuk melembabkan dan juga menyamarkan noda hitam. Lalu dia ini juga terdapat kolagen, dimana kolagen ini berfungsi untuk meningkatkan elastisitas kulit dan mencegah penuaan dini guys. Dan kalian yang umurnya 30 tahun ke atas cocok banget pakai si White Lab ini, karena dia ini bisa mencerahkan kulit, memutihkan kulit, serta juga bisa mencegah penuaan dini. Jadi untuk kalian yang umurnya 30 ke atas dan gak mau cepet tua, gak mau ada kulit keriput, gak mau ada garis-garis halus di badan kalian, ini cocok banget. Untuk aromanya dia elegan banget sih sumpah, ini bener-bener wanginya tuh mewah banget. Dia ini teksturnya mudah menyerap, jadi gak lengket sama sekali, langsung berbaur gitu loh. Jadi gampang banget di blendnya karena dia juga mengandung si kolagen. Dan ini tuh bener langsung ke blend gitu loh, tuh. Tuh kalian bisa lihat beda pas aku pakai, jadi beneran seketika langsung beda gitu. Ini juga sama tekstur dari si lotion ini, sama kayak dua lotion yang sebelumnya. Kalau kalian yang punya bulu banyak, jadi ini harus diaplikasinya bener-bener rata, kalau enggak dia bakal ngegumpel juga guys.
Dan dia juga kekurangannya ini nggak ada SPF-nya. Jadi kalau kalian yang sering di bawah sinar matahari tapi mau pakai si white lab ini, wajib pakai si SPF atau sunblock juga ya. Dan aku ingetin lagi, kalau kalian mau kelihatan signifikan, pakainya itu pagi dan malam hari, sehari dua kali, dan secara rutin pakainya biar kelihatan hasilnya benar-benar ada. Dan juga dia ini sudah ada nomor BPOM-nya, jadi aman, harganya juga murah, dan aku kasih nilai red 87 dari 100. Oke, next aku kasih satu bonus lotionnya. Jadi ini tuh aku pakainya waktu aku masih pelajar, karena beneran ini murah. Jadi ini dikategorikan untuk kalian yang kaum pelajar, kalian yang budgetnya minim, kalian mau putih, ini wajib kalian punya. Jadi ini dia, ini ada lotion dari Levi. Lalu dia ini juga mengandung susu kambing dan juga milk protein plus Bio White Complex, makanya dia ini bisa memutihkan kulit. Aku kasih tahu, ini tuh 270 ml, harganya itu cuma 34.000, beneran murah guys. Untuk kalian yang mau memutihkan kulit, kalian bisa perpaduin si Kojisan dengan si Levi ini, karena dia ini bisa melembabkan, yang sudah dibilang tadi double moisturizing. Dimana kalau kalian pakai sabun Kojisan itu kan bakal kering. Nah, kalian bisa coba si lotionnya Levi, karena dia ini bisa melembabkan ekstra guys, jadi nggak bikin kulit kalian kering. Selain melembabkan, dia ini bisa mencerahkan kulit, memutihkan kulit, kulit jadi lembut, kulit jadi halus. Dan aku sukanya dia ini wanginya bener-bener ciri khas banget, jadi aku suka banget guys, sumpah. Nih ya, aku taruh. Dia ini teksturnya sedikit agak cair, jadi nggak ngegumpel sama sekali. Kalau dibaurin, dingin kalau diaplikasinya. Dan dia ini langsung nyerap, kalian bisa lihat. Ini juga nggak lengket sama sekali, jadi bener-bener worth it. Dan langsung lembab seketika loh. Dan ini tuh nggak bikin ngegumpel, tapi kelemahannya itu dia ini nggak ada SPF-nya, terus juga dia harus dipakai secara jangka panjang, nggak secara instan ya guys. Karena kalau yang instan tadi, aku rekomendasinya 3 lotion sebelumnya. Kalau si Levi ini bisa secara instan kalau dibarengin sama si Kojisan. Pakai aja sebulan, terus mandinya itu sehari dua kali, pakai lotionnya sehari dua kali. Itu tuh sebulan pemakaian aja udah langsung ada perubahan. Jadi beneran kalau kalian mau coba, harus rutin dan juga harus konsisten, oke? Okay? Jadi sekian dulu rekomendasi lotion yang bisa memutihkan secara permanen dan juga instan. Dan kalau kalian mau request, request aja di bawah. Aku harus bikin konten apalagi, atau mau review produk apalagi, jadi komen aja di bawah. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton full. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bye, terima kasih yang udah nonton.